Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel Petani Pisang Gadu-Gadu. Sahabatku sekalian, dimanapun berada, ini kebetulan saya ada di bawah pohon pisang kepok kuning, sahabatku, yang kebetulan posisinya di kebun. Nah, makanya kurang terawat, sahabatku. Tapi pohonnya cukup subur dan batangnya besar-besar. Di samping itu tingginya pun menjulang-menjulang tinggi, sahabatku. Nah, ini sahabatku ya. Nah, ini pos pohon pisang kepok kuning, tingginya mungkin ada berapa meter sampai ke ujungnya ini. Nah, ini sudah berbuah. Nah, itu sahabatku ya. Sambil menyaksikan video saya ini, jangan lupa subscribe dan like dan tekan tombol lonceng di channel Petani Pisang Gadu-Gadu. Walaupun kurang terawat atau mungkin tidak dirawat, sahabatku ya, tapi pohonnya besar-besar sekali. Nah, ini sahabatku ya. Ini manfaat dan kegunaannya banyak sekali, sahabatku. Nah, ini deboknya ini, sahabatku ya. Biasanya digunakan di acara wayangan. Ini untuk menancapkan wayang ke deboknya ini atau batangnya ini, sahabatku. Nah, itu kegunaan pisangnya juga. Di samping itu ada yang jantungnya. Nah, jantungnya juga banyak sekali kegunaannya, sahabatku. Ini walaupun ini sebenarnya kurang terawat, tapi hasilnya bisa memuaskan. Ya, ini berhubung banyak pupuk-pupuk komposnya di sini, sahabatku. Nah, itu sahabatku ya, mungkin sekilas informasi dari saya, manfaat dan kegunaan dari pohon pisang kepok kuning, sahabatku ya. Dari segi batangnya atau deboknya bermanfaat, apalagi buahnya, sahabatku. Nah, itu walaupun posisinya kurang terawat, tapi masih kelihatan subur, sahabatku ya. Ini kebetulan saya lagi jalan-jalan di tempat teman, jadi ini untuk kegunaannya, sahabatku ya. Ya, itu aja ya, sahabatku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Petani Pisang Gadu-Gadu, Waru Sidoarjo. Yes.